Nono Sampono hadiri acara sambut dua pejabat baru di Kepulauan Aru. Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru menyempatkan diri hadir pada acara sambut dua pejabat baru yang ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Aru masing-masing Lanal Aru dan Kepala Pengadilan Negeri Aru. Acara sambut dua pejabat baru yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Aru dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama OPD pada lingkup pemerintah Kabupaten setempat. Bupati dalam sambutannya mengatakan acara sambut ini sengaja baru dilakukan dikarenakan menunggu waktu yang tepat, dikarenakan berbagai kesibukan maka baru dapat diadakan bersama. Dirinya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan selamat datang bagi Kepala Pengadilan Negeri Aru yang baru dan juga dan Lanal Aru yang baru. Yang selalu, yang punya perhatian khusus terhadap Kabupaten Kepulauan Aru. Dan kita juga terkait dengan pemerintahan Kabupaten juga, penuhnya juga punya andil. Dan selalu kita berkoordinasi dengan penuhnya. Baik, Pak Hemo, saya hormati. Tadi kita lihat, ya mungkin Pak Danlanal, Pak Ketua Pengadilan. Ya, pertama-tama, kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, ya, mengucapkan selamat datang dulu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Nono Sampono yang menyempatkan diri hadir pada acara sambut tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga memberikan bingkisan berupa plakat kepada Nono Sampono bersama rombongan yang datang. Rangkaian acara dihadiri dengan makan malam bersama seluruh tamu undangan.